Oke guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel GSL lagi guys. Sekarang gue akan react balik lagi ke N Flying guys. Ini judulnya Sober, teman-teman dari N Flying juga. Ini barengan sama CN Blue ya guys. FNC ini guys. Gue gak tau juga guys, ini dari album yang judulnya Turbulence. Ini udah bisa didengar di Spotify, Melon, Apple Music guys. Ini gue akan denger guys, langsung aja guys. Sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Oke, teman-teman juga bilang kalau N Flying ini band guys ya. Which is gue suka, kenapa gue suka band guys? Karena itu ada seninya tersendiri guys. Untuk nodong gitarnya, untuk nodong drumnya, cara nge-take vokalnya, jauh deketnya untuk mendapatkan proximity effect. Ya semua berlaku ke semua ampli dan segala macam, cari tone itu menurut gue kesulitannya ada sendiri guys. Oke, kita pakai headphone guys, kita denger N Flying Sober. Ini lagu tahun baru guys ya. Tahun 2021 6 Oktober kemarin guys. Oke, kita langsung react aja 1 2 ceplok. Kan guys. Oh. Ih, ada chord dominan 7 nih guys. Ini gue suka separasi guys. Ini satu gitar itu rada slide ke kanan, satu lagi benar dibuang ke kiri dan volume main balance-nya itu rada depan, satu rada ke belakang. Itu keren separasinya, keren. Oh, nice. Jadi bentuk peng-peng bin lo guys. Ih, chord-nya sadis. Sorry guys, gue ulang lagi guys. Tuh, dominan. Wah, chordnya ngeri guys. Oh, separasi gue suka sih. Wow, damn. 6 per 8. Tuh guys. Oh ya, udah dibuka sama 6 per 8 ya. Filter lagi, asik ya. Oh, mixingnya bagus banget. Asli guys. Oh, keren. Ini gitar sama cuman piano, apa, keyboard gitu guys ya. Kayak semacam yang lebih, suaranya tuh gak terlalu attacky gitu guys ya. Asik banget. Kayak organ lah ya. Oh, mixing vokalnya bagus banget, asli. Wow. What? Itu dikasih kayak swoosh gitu guys ya. Nih guys. Oh, boom. Oh, desainnya bagus guys. Ini salah satu mixingan yang gue paling suka juga nih guys. Ini mixingannya rapi banget, bagus banget, saturasinya berasa banget, enak. Ada hi-hat yang sedikit, yang krrrr gitu, enak banget guys. Kena, apa, harmonic distortion ya. Ini lagu 68 menye-menye gini guys, tapi kesannya kayak laki gitu ya, asik banget ya. Keren sih, ref. Oke, milih di filter ya, vokalnya. Oh, gitar pakai tele guys sih. Bass, ampek, amplinya. Wow, nice. Asik guys, suara-suara gitar yang rada tele itu rada-rada suaranya tuh steely gitar banget ya. Suara-suara itu middle-nya tuh pop up banget. Keng-keng, gepeng gitu, kayak suara besi guys. Asik sih. Oh, keren asli. Ini juga pemakaian reverb di snare-nya guys. Kalian dengar tuh guys, pak, itu enak banget. Oh, nice. Nice, guys. Oh, keren sih, asli. Asli keren nih. Ini sih jujur nih, gitarnya jelas ya guys ya, Telecaster. Ini juga dia pakai fretboardnya juga pakai yang rosewood ya guys ya. Jadi suara itu yang lebih nggak terlalu bright. Kalau soalnya biasanya pakai maple itu lebih bright suaranya guys ya. Biasanya. Oh, feel-nya boom boom. Bridge. Oh, nice. Oke, okay, nice.
Oke, okay, kasih mayor, kenapa enggak? Ada rasa oasis di sini, guys. Oh, vokalnya nice. Bassnya galak banget soundnya, guys. Nih, guys. Boom, pas di slide. Boom. Wow. Terus treatment vokalnya nih, guys. Ini juga bahaya, guys. Ini bagus banget buat nambah dimensi kiri-kanan, guys. Jadi ngetek nih jelas kayak 3 kali, guys, ya. Ini beda-beda track, guys, ya. Bukan di-copy, guys, ya. Jadi benar-benar di tengah, kiri, sama kanan. Itu benar-benar tebel banget area mid. Ini bagus banget, guys. Wow, drum juga full ini, ya. Kayak di paralel kompresor gitu, guys. Jadi agresif suaranya. Sama stabil gitu, ya. Bagus, guys, ini, guys. Terus ada semi, ada rap-rap tipis gitu, guys, ya. Video klip juga mendukung banget, keren, guys. Wow. Asik. Ini kalau kalian dengar lagunya Oasis yang Champagne Supernova, guys, ini suara gitarnya hampir sama, guys. Walaupun si Noel Gallagher itu kan bukan pakai gitar Telecaster, tapi soundnya mengarah ke arah sana, guys. Di sini, peng peng. Wow, oke, okay. Nice, gokil sih. Ada Beatles sedikit, ya. Ya Inggris lah, guys. Abis ini udah. Oke, abis yang bikin sakit hati, guys, ya. Abis yang bikin sakit hati. Oke, gokil sih, guys. Ini kalau gue komentar dari segi mixing, komposisi, aransemen, vokal aransemen, ini keren semua sih, guys. Maksudnya mereka juga end resultnya post production juga bagus banget. Video klipnya juga ajib banget, vokalnya juga nailed it banget. Setiap high note segala macam tuh pitch-nya bagus banget, guys. Sama pemilihan tone-tone color buat di masing-masing instrumen kayak drum, separasinya bagus banget, guys. Di situ juga tone gitar, bass-nya juga mereka nggak main-main sama sound namanya, guys. Oke, guys, ini keren, guys. Oke, guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris signing out. Bye-bye.